Halo brother, manapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang berkumpulnya para pendekar sakti di sebuah turnamen kerajaan untuk membuktikan siapa yang terbaik yang akan dijadikan panglima besar istana. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal di sebuah kerajaan yang megah dan mewah bernama Kerajaan Zhao. Terlihat rombongan dari Kerajaan Yan Utara berkunjung dengan membawa hadiah mewah. Namun tiba-tiba, para petinggi kerajaan dengan sigap menyelamatkan kaisar dan berhasil menghabisi mereka. Jenderal kerajaan yang bernama Guan menduga bahwa mereka adalah orang-orang suruhan Kerajaan Yan untuk menghabisi kaisar karena dendam lama. Ini adalah sebuah penghinaan dan menyatakan perang. Untuk itu, sang jenderal meminta agar diadakan turnamen bela diri dan pemenangnya akan dijadikan panglima besar istana. Disebarkanlah undangan ke berbagai penjuru negeri untuk semua pendekar perwakilan dari berbagai klan yang akan berkumpul di kota Phoenix. Di tempat lain di wilayah King Yuan, sebuah desa sederhana dengan penduduk yang lumayan padat sedang mengantri mendapatkan air minum. Terlihat ada seorang pendekar muda yang nakal sedang mencuri air. Dia bernama Yilong. Burung utusan kerajaan pun tiba di sana. Ketua klan yang menerima surat tersebut segera mengumpulkan semua warga. Sang ketua pun mulai menyampaikan bahwa istana akan mengadakan turnamen bela diri di kota Phoenix. Diwajibkan dari warganya untuk ikut 3 orang sebagai perwakilan dari klannya. Tidak disangka, Yilong yang sedang dihukum mendaftarkan diri menjadi peserta turnamen. Tidak berselang lama, salah satu prajurit ikut juga. Dan satu orang lagi yang ikut, kelihatannya biasa-biasa saja, namun beliau mantan panglima perang. Dia bernama Chuhun. Lengkap sudah 3 orang perwakilan dari klan mereka yang akan mengikuti turnamen bela diri. Berangkatlah mereka bertiga menuju kota Phoenix dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka melewati gurun Chen Jiao yang terkenal sangat berbahaya. Dan benar saja, pada saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba hewan besar menyerang mereka. Mereka berdua selamat, namun satu rekannya tewas dimangsa hewan tersebut. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya meski hanya tinggal berdua. Mereka terus berjalan hingga malam pun tiba untuk beristirahat. Chun menceritakan masa lalunya ketika bertempur yang dihianati oleh Jenderal Guan, hingga semua prajuritnya tewas termasuk kakaknya sendiri. Hanya dia seorang yang tersisa. Alasan Chun mengikuti turnamen ini sebetulnya untuk balas dendam kepada Jenderal Guan. Di Kerajaan Zhao kedatangan seorang utusan Kerajaan Yan mendatangi Jenderal Guan. Dan ternyata Jenderal Guan adalah seorang pengkhianat yang diutus oleh Kerajaan Yan untuk menghancurkan Kerajaan Zhao dengan menyamar dan menjadi seorang jenderal. Keesokan harinya, Chuhun dan Yilong melanjutkan lagi perjalanannya. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba muncul seorang wanita muda sedang dikejar oleh sekelompok prajurit yang akan mengikuti turnamen juga. Wanita tersebut diduga mencuri sesuatu yang berharga dari mereka. Tidak berselang lama, tiba-tiba badai pasir bergemuruh. Mereka pun melindungi diri masing-masing termasuk para prajurit dan wanita tersebut. Jangan!
Badai pasir pun lenyap, mereka semua terkubur oleh pasir. Chuhun yang sudah tersadar mencari Yilong, namun yang ditemukan malah seekor kuda yang sudah mati terkubur. Dan tidak berselang lama, Yilong pun muncul yang membuat Chuhun merasa lega. Disusul dengan ketua klan dan prajuritnya yang selamat, yang berterima kasih kepada Chuhun karena sudah menolongnya. Dan dia memberikan hadiah seekor kuda. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya Chuhun dan Yilong tiba di kota Fenix. Mereka mengantri untuk pendaftaran ulang. Mereka pun mulai memasuki kota Fenix yang ramai oleh para pedagang. Dan untuk semua peserta turnamen berkumpul di sebuah aula besar untuk beristirahat dan telah disediakan makanan. Dan tiba-tiba muncul si gadis pencuri yang sontak saja membuat si ketua klan menghampiri gadis tersebut. Pertarungan dengan seketika berhenti karena kedatangan Jenderal Guan. Semua peserta turnamen berlutut kecuali Chuhun yang sudah tidak sabar ingin menghajarnya. Namun Yilong berusaha sekuat tenaga untuk membuat Chuhun berlutut. Jenderal pun datang dengan didampingi hewan buas dan prajuritnya. Mereka semua beristirahat di sana selama 2 hari sebelum digelarnya turnamen. Chuhun dan Yilong keluar untuk melihat sekitaran kota. Sesampainya di pusat perdagangan, terlihat ada seseorang yang menawarkan 2 tawanan perang dari kerajaan Yan. Namun hanya 1 yang bertahan yang akan dijual. Akhirnya salah satu dari mereka memenangkan pertarungannya, dia seorang wanita yang bernama Binu. Kemudian dia ditawarkan dengan dilelang, siapapun dengan penawaran tertinggi maka dialah yang mendapatkannya. Dan tanpa sengaja Chuhun mengangkat tangannya. Binu yang sudah dibebaskan mengikuti Chuhun, dan tiba-tiba muncul si gadis pencuri yang bernama Jiang menawarkan diri untuk bergabung dengan Chuhun, mengikuti turnamen untuk menggantikan rekannya yang tewas. Chuhun sempat menolaknya, namun Yilong setuju, dan akhirnya Chuhun pun menerimanya. Malam harinya Chuhun dikejutkan oleh Binu yang ingin menghabisinya. Dan ternyata Binu adalah anak jenderal kerajaan Yan yang dihabisi oleh tombak milik jenderal Chu, kakaknya Chuhun. Tibalah saatnya hari di mana turnamen akan dimulai dengan dihadiri oleh ribuan penonton. Para peserta turnamen pun mulai memasuki arena. Jenderal Guan menyampaikan syarat dan aturan pertandingan babak pertama, yaitu 3 klan yang bertahan akan maju ke babak selanjutnya, dan pertarungan pun dimulai. Jantu! Pertandingan pun semakin sulit setelah mereka merubah formasinya, dan ditambah lagi dengan bola besi yang besar menghantamnya. Banyak dari peserta yang tidak bisa bertahan hingga tewas. Chuhun dan rekannya masih berusaha untuk bertahan. Akhirnya 3 klan berhasil memenangkan pertarungannya, termasuk klan Chuhun. Semua yang kalah diberi tanda sebagai orang gagal dan dipulangkan ke negerinya masing-masing. Dan 3 klan yang menang tersebut diberi penghargaan berupa plakat oleh Jenderal Guan. Chuhun dan rekannya yang berhasil memenangkan pertempuran babak pertama, kini mereka menunggu untuk pertempuran babak selanjutnya. Pada saat Chuhun sedang memberikan makanan kepada Binu, tiba-tiba ada sekelompok orang menyerangnya.
Orang-orang tersebut menurut Chuhun diduga utusan Jenderal Guan. Chuhun yang emosi akan menghabisi Guan saat itu juga. Namun Yelong dan Jiang menahannya untuk bersabar dulu sampai memenangkan turnamennya dan diangkat menjadi panglima perang agar lebih mudah menghabisinya. Pertandingan babak kedua pun dimulai. Mereka harus berlomba mendapatkan sebuah telur dari hewan yang paling buas di sebuah gua. Hewan buas tersebut adalah monster perang peliharaan kerajaan Zhao yang sangat ganas. Mereka pun sampai di sana dan mulai memasuki gua. Pada saat sedang berjalan, Jiang menghampiri tanaman bunga yang indah. Namun ternyata bunga itu beracun yang membuat Chuhun terkena racun yang mematikan saat menyelamatkan Jiang. Chuhun yang keracunan sudah tidak berdaya dan hanya ada satu penawarnya, yaitu lumut yang berwarna jingga yang tumbuh di dalam kegelapan gua. Sementara dua klan lain sedang berusaha menghindari serangan alami dari tumbuhan aneh di dalam gua. Dan salah satu klan berhasil mendapatkan telurnya yang membuat induknya murka. Telur berhasil direbut Jiang dan Yilong, namun mereka terus dikejar oleh induknya. Sementara Chuhun sudah semakin menurun kondisinya. Pada saat mereka sedang dikejar, tiba-tiba terlihat lumut berwarna jingga yang menempel pada kepala naga. Dan Jiang pun dengan segera mengambilnya lalu pergi. Akhirnya Chuhun berhasil diselamatkan dan pulih kembali. Pada saat hewan itu tersangkut, mereka bertiga berusaha untuk menolongnya dan berhasil melepaskan diri. Namun mereka bertiga kini tersudutkan dan tidak bisa menghindar lagi. Tiba-tiba Yelong mempunyai ide untuk berkomunikasi dengan naga, bahwa telurnya akan dipinjam dulu dan akan dikembalikan lagi setelah misinya selesai. Wah, Dong Yilong, saya pasti akan memberikan anak saya kepada kamu. Tidak disangka Yelong berhasil membujuk sang naga. Lalu mereka bertiga keluar meninggalkan gua tersebut dengan membawa telurnya. Tidak berselang lama sampailah mereka di istana dengan membawa kemenangan. Dan seperti biasa dua klan yang kalah mendapatkan tanda orang gagal dan dipulangkan ke negerinya. Yang tersisa kini hanya satu klan. Jenderal Guan memberikan selamat kepada Chuhun dan kedua rekannya. Namun ada yang mengejutkan, sang jenderal mengatakan bahwa mereka akan memasuki babak final. Mereka bertiga harus saling bertarung dan yang jadi pemenangnya hanya satu orang. Pada saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba muncul seseorang yang akan memberikan solusi. Mereka bertiga dibawa oleh orang misterius ke suatu tempat yang disebut hutan mistik untuk mendapatkan solusinya. Mereka pun terus berjalan memasuki hutan lebih dalam lagi, hingga muncul keanehan-keanehan di luar nalar. Dari hutan mistik tersebut menemukan jawaban yang mengejutkan. Yelong ternyata anak dari Kaisarian Utara, musuh terbesar Chuhun, yang sontak saja membuat Chuhun marah besar dan meninggalkan Yelong. Pada saat Chuhun masih emosi, tiba-tiba muncul Binu untuk berpamitan dan mengatakan bahwa dirinya sudah memaafkan apa yang telah diperbuat oleh saudaranya Chuhun yang menghabisi ayahnya. Hanya orang yang merdeka dan bermertabat yang bisa menghilangkan kebencian dalam hatinya. Dengan seketika saat itu juga Chuhun berubah pikiran dan segera mencari Jiang. Jiang yang sedang sendirian tiba-tiba muncul Jenderal Guan dan pasukannya. Guan dengan sadis menghabisi Jiang dan Chuhun pun dibawa oleh mereka sebagai tawanan dengan dipitnah pengkhianat kerajaan. Tidak berselang lama, Yelong pun muncul yang sudah mendapati Jiang terluka parah dan Jiang mengatakan untuk segera menyelamatkan Chuhun yang akan dieksekusi.
Yilong membujuk salah satu klan yang akan pulang dengan mengatakan bahwa Jenderal Guan sebenarnya akan meruntuhkan kerajaan Zhao dan memecah belah 8 klan. Maka dari itu, 7 klan yang pulang untuk kembali membantu menghancurkan kekuatan Jenderal Guan. Dan untuk saat ini, Yilong sendirian yang akan menghadapi Guan dan pasukannya. Jenderal Guan melapor kepada Kaisar dengan memfitnah Chuun bahwa dia akan menghabisi Kaisar dan menghancurkan kerajaan. Dengan disaksikan oleh ribuan rakyat yang masih menonton turnamen, pada saat akan dieksekusi dengan tepat waktu Yilong pun muncul. Qingyuan gia zu Dong Yilong, rang Yilong yu zhe pan zai yi zhan. Zi ren mu wu sheng shang. Zhe wei yi jin ru jue sai de zheng xuan zhi ren. Shi. Ping qi ping zuo. Zhun le. Yilong berhasil membujuk Kaisar agar dia bertarung dengan Chuun. Siasat ini dilakukan agar Chuun bisa selamat dari eksekusi dan akan membebaskannya. Dan akhirnya mereka berdua pun dengan pura-pura bertarung sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk menghabisi Guan. Namun dengan tiba-tiba Guan menyerukan untuk membuat rusuh yang telah direncanakannya seolah-olah rakyat yang telah berontak. Salah satu klan yang dibujuk oleh Yilong menginfokan kepada klan yang lainnya bahwa Guan adalah orang yang membuat kegaduhan semua ini. Guan akan menghabisi Kaisar dan akan menghancurkan kerajaan Zhao. Keenam klan awalnya tidak merespon, namun akhirnya mereka sadar dan bergabung untuk menghadapi Jenderal Guan. Kerusuhan di arena turnamen semakin tak terkendali. Dengan siasat licik, Guan seolah-olah akan melindungi Kaisar dengan membawanya ke dalam istana. Namun kenyataannya Kaisar akan dijebak dan dikurung di dalam istana dengan semua pintu keluar terkunci. Sementara Yilong dan Chuun masih menghadapi pasukan Guan. Binu yang kembali lagi untuk membantu Chuun tewas diterkam hewan buas piaraan Guan. Ketujuh klan pun sudah tiba bergabung untuk menghadapi Guan dan pasukannya. Sementara Guan pergi ke atas menara untuk menyelamatkan diri, sedangkan istana dengan sengaja dibanjiri oleh minyak agar mudah terbakar. Yilong berhasil menaiki payung terbang yang dipakai Guan. Chuun dan yang lainnya berusaha mendobrak pintu istana untuk menyelamatkan Kaisar. Sementara istana kerajaan pun sudah hampir seluruhnya terbakar, dan Kaisar yang masih berada di dalam istana pun sudah mulai kehabisan napas. Kaisar berhasil terselamatkan, namun banyak dari klan yang lain menjadi korban menyelamatkan Kaisar. Sementara Yilong berhasil membuat Guan terjatuh, Chuun yang melihatnya semakin murka dan langsung menghajar Guan. Akhirnya Kaisar dan kerajaan berhasil diselamatkan dari kelicikan Guan. Kaisar berterima kasih kepada seluruh klan dan memberikan hadiah tanah yang luas kepada setiap klan untuk ditempati oleh masing-masing rakyatnya. Chuun diangkat sebagai jenderal besar istana dan Yilong meminta izin untuk mengembalikan telur ke lembah gua dan ingin kembali ke kerajaan Yan Utara. Dan kisah film pun selesai. Saya ingin pergi ke Beiyan.